Hai, minasan, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, watashi no chanel e koso, Lutfi and Raifun desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hari ini gue mau nge-reaction Dolls Box atau Doll S Box. Gue nggak tahu sih nyebutnya gimana. Yang judulnya Take My Chance. Dan lagu ini diupload 17 Januari 2013. Ya berarti 10 tahun lalu ya, ini udah lama banget sih lagunya. Tenangkan, gue baru tahu lagu ini karena ada yang rekomendasiin. Jadi kalau nggak ada yang rekomendasiin sih mungkin gue nggak bakal tahu band ini. Dan udah ditonton sebanyak 3 juta orang. Karena ini band baru yang hadir di channel gue belum tahu genrenya gimana, membernya siapa aja, jadi gue mau cari dulu di Google. Jadi sini gue udah nyari di J-pop fandom. Member ini ada Fuki, F Chopper Koga. Kayaknya F Chopper Koga ini di member, ntar gue lupa. Iya bener, F Chopper Koga ini di Gacharic Spin. Terus juga ada Tomozu juga, kayaknya Gacharic Spin juga sih. Iya sama, berarti F Chopper Koga sama Tomozo ini ada dua band ya, dia main di dua band, di Gacharic Spin sama di Dolls Box. Terus ada Hana drum dan juga Aureo Reona. Kayaknya Aureo Reona juga di Gacharic Spin sih. Apa di Roselia ya, lupa gue. Ya sama di Gacharic Spin juga, berarti F Chopper Koga, Tomozo sama Aureo Reona ini dari Gacharic Spin, mereka bertiga punya dua band yaitu Dolls Box. Lalu genrenya ini hard rock dan electro pop, dibentuk 2012 sampai sekarang pun masih ada band ini. Kalau dilihat dari thumbnail sih ya kayak band Jepang seperti biasa sih, kawaii gitu. Oke, Dolls Box, Take My Chance, Hajimashu. Mungkin karena ini band udah 10 tahun lalu, kualitasnya cuma sampai 720, gak nyampe 1080. Aidoru. Aidoru. Chansu. Chansu ya. Gue nggak tahu, lupa ini kayak C sih, Aidoru Chansu ya, mungkin kalau salah boleh dikoreksi. You ain't all that, just a little thing, yeah.
Masa yang Scream yang drummer sih? Ini keren sih bassnya, dim 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 dim, tapi kita tenen 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 tenen, wah tuh keren banget. Keren sih suara vokalisnya. Bahasa enak. Wah. Part yang paling gue suka sih dari suara vokalisnya, pas ada tinggi. To be continued. Minjapan Tokyo. Oke, tidak ada Dolzbok Take My Chance. Ini sih di luar perkiraan gue ya, soalnya di awal itu mereka berlima itu tampilannya kawaii, terus juga pas berbicara ke penonton juga kawaii banget, tapi pas
lagu udah mulai, wah semuanya jadi brutal banget sih. Dan karena tadi gue baca ini elektropop, tapi menurut gue part elektronya itu nggak terlalu berasa sih. Mungkin kalau menurut gue ini lebih ke pop rock sih. Ya ada sih sedikit elektronya, cuman nggak terlalu banyak. Dan yang paling juara di lagu ini itu adalah vokalis itu. Gue suka banget sih sama nada tingginya itu. Tapi ini masuk ke idol apa emang pure band ya? Kalau kalian tuh boleh komen di bawah. Tapi kalau menurut gue ini tuh idol sih, bukan pure band gitu. Terus apakah gue suka sama lagu ini? Ya untuk first hearing gue sih, gue suka aja sih sama lagu ini. Dan menurut gue semua instrumen di sini sih sangat mendominasi sih. Ada solo gitar, terus juga bass juga oke, slapping-slappingnya. Drama juga oke, dan drummer juga itu sekalian nge-scream itu keren banget sih. Terus juga di pianonya juga oke banget. Dan piano juga itu yang ngebuat part dari elektronnya. Ya walaupun elektro cuma sedikit sih kalau menurut gue. Oke, mungkin segitu videonya. Kalau suka di like, kalau nggak suka jangan dislike. Jangan.